Halo, kembali lagi di review jam tangan dari Elang Aroci. Di depan saya ini sudah ada jam tangan dari Bonia. Inilah Bonia BNB 10679. Ya, modelnya seperti ini. Ini masih ada plastiknya, coba kita buka dulu ya. Kayak gini tuh, nih cakep banget ya, full dengan berlian, ada tulisan Bonia nih, kacanya dari mineral ya. Terus ini sampingnya, ini ringnya nih, ini yang di dalam itu adalah berlian Swarovski ya. Jadi di sini di Bonia itu dia pakainya berlian Swarovski tuh. Terus ada tangganya juga, penempatannya ada di angka 3. Marker-marker angkanya masing-masing diganti dengan berlian-berlian atau mata-mata gitu. Terus di sini di bagian ringnya itu juga diganti dengan berlian-berlian kayak gini. Ada di setiapnya masih ada ini ya, biar kalau misal jatuh tuh nggak langsung kena di kacanya. Jadi di sini tuh ada kayak anti jatuhnya atau shock resistnya. Jadi misal kalau jatuh tuh nggak langsung kena ke kacanya, walaupun itu sedikit mengurangi benturan sih. Ini bagian sampingnya polos ya, dengan warna rose gold. Ini strapnya full stainless ya, stainless yang padat gitu, pakai stainless yang bagus, warnanya hitam. Terus di bagian belakangnya itu kalau kalian bisa lihat ada tulisan all stainless steel Bonia BNB 10697, baterainya 3 ATM. bagian bakalnya yang seperti ini, jadi yang dibukanya model knock ini. Untuk 3 ATM kalian bisa pakai jam tangan ini cuma untuk cuci tangan aja, jadi nggak disarankan banget buat mandi atau berenang. Ini crownnya, ini ya. Terus untuk cara settingnya pun gampang banget, kalian tinggal tarik aja full, setelahnya kalian putar ke bawah kayak gini nih, sampai lewat tangga 12. Dan kalau tangannya ganti kayak gini, berarti ini jam 2 dini hari. Setelahnya kalian tinggal tarik aja setengah buat setting tangannya, diputar ke atas tuh gitu ya. Tuh, untuk marker ininya apa, handsnya itu diganti dengan ini, ada fosfornya juga tuh, terang banget tuh. Jadi handsnya tuh warna fosfornya hijau gitu, terang banget, jadi dia di kegelapan bakalan nyala tuh. Bagus ya. Untuk ukuran diameter jam tangan ini berdiameter 3,2 cm nih, dengan ketebalan jam ada di 0,8 ya. Dan kemudian untuk ukuran strapnya ada di ukuran 16 nih. Kalau dipakai di tangan kurang lebih seperti ini. Ini buat cewek ya, jadi kalau memang buat cowok agak sedikit ini banget sih, apa, mencolok banget, tapi emang bagusnya buat cewek. Cewek kan seneng yang glamor-glamor gitu ya, dan cocok banget pakai Bonia yang ini. Dan jam tangan ini dibanderol dengan harga 2.400.000 ya, hanya di 2.400.000. Menurut saya itu worth it banget dengan kualitas Bonia yang sudah bagus, pakai berlian yang Swarovski juga, jadi itu worth it banget. Terus untuk kelengkapannya kalian bakal dapat box seperti ini. Ini boxnya dari Bonia yang gede gitu. Terus di dalamnya itu ada bantalan, kartu garansi, dan manual kayak gini. Garansinya 1 tahun, jadi kalian nggak perlu khawatir juga untuk ini ya. Bonia sudah terkena, awetnya juga, jadi nggak ada ragu-ragu lagi. Oke, jadi buat kalian yang pengen dapat jam tangan ini, gimana caranya? Tinggal WA aja di 0838656589 atau ke Instagram @elangarucisolo. Marketplace kita juga bisa di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini.